Duh, gimana nih pagi-pagi kita udah udah bertugas ya. Harus tetap semangat. Harus tetap semangat mengemban misi perubahan untuk negara ini. Kemarin Bapak bilang. Apa tuh? Kerjakan sesuatu dengan senang. Dia aja enggak capek-capek, kita harus tetap capek. Karena kita bukan dia. Hari ini pagi ini Abah Anies Baswedan dijadwalkan bertemu dengan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 di Kepatihan Yogyakarta. Mau ngambil kopi gue. Oh, kayaknya media kita udah datang duluan, terus nanti apa namanya? Dah, Tasya dicariin warga X bang. Tasya dicariin warga X. Tasya dicariin warga X. Kenapa gara-gara live TikTok semalam ya dicariin? Itu ada tuh dia di situ belum mandi. Udah bang datang ke sini nanti bayar tiket atau enggak? Ya enggak dong, kalau kampanye Akbar sih enggak bawa tiket pasti. Gitu. Bawa dukungan aja. Belum di Cilacap belum, Abah nanti siang ke Cilacapnya. Ini pagi ini agennya ke sini dulu. Itu. Terus people. Maksudnya? Siapa? Ibrahim, kan acara kami Akbar diharapkan semua pengamu. Iya betul. Acara di Cilacap tuh sore ya di lapangan apa sih Kekri di Nusantara kalau salah. Gitu. Jadi pagi ini masih di Yogyakarta bareng Aksa Nation untuk channel pastinya. Gimana teman-teman? Brunei Darussalam hadir untuk Anies Baswedan. Oh, terima kasih Brunei Darussalam. Gimana pas dari people pagi ini kabarnya mudah-mudahan baik ya. Lagi yang lagi cari cuan makin lancar rezekinya. Amin. Amin aja dulu. Kenapa nih Pak Erik? Pak Erik eksis banget di sini. TVRI dong. Itu lagi jadi vaccination. TVRI pemer satu negeri. Rajin banget salam. Ini keluarga Jember satu amin dari Bojonegoro. Terima kasih. Jember Jatim selalu hadir untuk amin. Terima kasih ke Jember. Gratis masuk insyaallah. Iya. Amin pilihanku yang tepat pimpinan seperti amin. Anies Muhaimin. Itu ya, kasih tepuk tangan. Ntar kita. Ya, gue tunggu ya, jam 12 ya. Udah gue bilangin nih. Ini udah live nih. Udah. Ya. Udah gue bilangin. Banyak sih yang aja. 500. Joget lah saya. Udah gue bilangin. Mau diizin saya tamu-tamu dulu kayak yang punya kali bakti atau kan gak tau diizin tapi di top. Kalau gue upload duluan baru izin bisa mengkot lagi berarti dia ini aja gue enggak loh maksudnya diem-diem berarti kalau misalnya dia
tapi kan dia ya udah sih gitu. Suruh turun ya udah. Yang penting itu kan dia enggak emosi. Jadi siapa? Dia enggak mau ganti. Panas di sini, kita geser. Panas gitu. Oh, dia pada di situ. Eh, enak banget ya suasananya di sini, ada pohon sawo, terus sejuk, ada matahari, terus ada versi sejuk-sejuknya. Gitu. Salam manis buat Abah. Pas semalam itu live-nya spesial banget loh, tiba-tiba Abah disuruh live sama media-media. Terus jadi akun-akun Instagram anak-anak TV yang nempel ke Abah semalam tuh pada ikut pada live. Aksan Hasan ikutan. Yang ini moderatornya Abah Anis sendiri langsung. Enggak, maksud gue tuh ada matahari tuh, ada sinar matahari tuh masuk gitu loh. Jadi kan bisa berjemur, bisa apa-apa. Begitu, kakak. Gitu, maksud. Paslon terakhir yang Swan Habib, semoga sukses, amin. Iya, paslon terakhir. Sebelumnya sudah Ganjar Pranowo hadir pertama, lalu Prabowo, dan ini Anies Baswedan, capres andalan kita. Pelan Progo, amin aja, terima kasih. Sederhana banget. Justru kalau gue lihat ya, asik. Ini versi pengamatan gue, tapi gue nggak tahu ya. Tapi tuh kalau nggak salah, yang justru yang gubernur atau pemimpin yang di Jawa itu tuh rumah misalnya balai kotanya atau apa kantor rumah dinasnya itu tuh lebih sederhana gitu. Nggak sederhana sih, maksud gue tuh kayak lebih ya gitu. Tapi gue kayak pernah ke kantor gubernur mana itu malah lebih mewah lagi gitu loh, maksud. Wah, udah kayak istana magrong gitu. Kalau gue nggak salah ya, ini sharing aja. Gitu. Abah, selamat ke bangsa ini, anak cucu kita. Min Bogor hadir, nggak bosan-bosan gue liatin channel lo, Min. Oh ya, terima kasih Bogor. Kita negara kan. Iya betul, Bang. Ganti pemandangan. Pemandangan mau ganti apa ini? Apa namanya? Istilahnya kepatihan. Ini biasanya yang ini gedungnya dipakai untuk open house kalau ini ya. Kalau Idul Fitri, terus kalau ada kegiatan-kegiatan apa gitu. Gua waktu kuliah pernah nonton apa ya kegiatan di sini ya. Oh ya, ada pertunjukan tari gitu. Tapi apa ya? Tapi bukan sebenarnya bukan pertunjukan tarinya, tapi ada acara apa terus ada ini pentas. Itu lagi di Jogja, ini masih di Jogja. Iya, gue kuliah di Yogyakarta, Garut. Hadir. Remehkan dan penuh di Sabtu 10 Februari. Alhamdulillah di sini pendukung amin semua. Mantap, mantap. Kalimantan Utara enggak pernah didengar Pak Anies. Wah, ditunggu ya. Nanti mungkin alumni mana, Bang? Alumni Jogja adalah kampusnya. Sebut saja Cianjur. Nyemak terus, Bang, terima kasih. Pasak motor naik sangat zoli. Mas Aksa sejak kapan ikut Pak Anies? Sejak kapan? Ayo. Cak Imin gak ada jadwal kampanye. Ada Gus Imin tuh di mana ya? Di Jawa Barat kalau gak salah. Bogor apa ya malah? Pak Anies Jogja aman damai, Bang. Sambil jalan gitu loh. Nah, ini gue gak berani ya kalau sambil jalan-jalan kemana gitu. Ini kan kayak kompleks gubernur gitu kan. Jadi takut ada apa ya, aturan-aturan apa, nggak boleh ngambil gambar dan sebagainya. Jadi ya kita cuma bisa di seputaran sini aja. Menjadi abdi dana. Tasikmalaya ada kok Tasikmalaya. Kayaknya udah di-share deh di Instagramnya Pak Anies yang jadwal sampai 10 Februari udah di-share. Coba dicek. Rembang hadir untuk perubahan. Sultan Jogja netral ya. Ya, dia pasti dukung salah satu. Cuma apa namanya,
dia nggak yang mendeklarasikan. Ya pasti kan dia harus mencoblos ya. Harus mencoblos nanti di TPS. Tapi mungkin kemarin udah bertemu dengan Ganjar, udah ketemu dengan Prabowo, nanti ketemu Anies, mungkin dengan dialog-dialog dia secara personal menentukan pilihan. Tapi secara deklarasi selalu bersama Aksa kalau nonton di YouTube liputan Pak Anies, terima kasih. Tapi secara deklarasi maksudnya gue dukung A, B, C gitu. Enggak. Setiap warga negara Tasik di Jawa ada. Hah? Enggak ada rencer. Ada, kayak gue baca Tasik dah. Kayak gue sempet baca Tasik. Salat cewek cantik dong. Ini pada di sini nih, pada di bawah rumput, di bawah rumput. Ini pada ngadem di situ tuh. Gitu. Nah, ini wartawan itu kalau ngumpul kan kadang omongannya ini ya banyak yang dibongkar-bongkar. Jadi gue enggak enak gitu. Masa ada gosip-gosip media. Jadi kalau nanti ke shot terus kita deket, informasinya bisa ambiar. Bang, lihat pohonnya lah hijau asri. Nih pohonnya nih. Tuh langitnya biru, pohonnya asri. Tapi gue enggak bisa baca komen kalau gini karena itu Pak Anies yang ikut kecil aja siapa? Eno, kalau salah Eno Glowing. Tuh. Mending lihat ini aja lah bangunan ini. Nih, ini aja. Hadir, balik hadir ke Bumen, amin. Kuningan hadir untuk amin, terima kasih. Boyolali hadir untuk Abah Anies. Jangan biar kenal orang jatuh ke negeri ini dari perubahan. Iya, Sri Sultan harus netral. Atam selalu hadir. Angsal hadir. Surabaya hadir untuk perubahan. Probolinggo setiap awal Pak Anies. Terima kasih Surabaya hadir untuk perubahan. Kapan di Brebes, Mas? Bukannya ini ya Cilacap tuh sekalian Brebes enggak sih? Kayaknya harusnya sih iya. Kayaknya di jadwal tuh Cilacap Brebes dah. Kuningan amin hadir. Surabaya Bang hadir. Masih Surabaya. Larung Bogor hadir. Abah mana Bang? Ditunggu ya, kita juga lagi nunggu Abah ini. Lagi nunggu detik-detik kedatangan Abah Anies Baswedan. Ikut nyimak dari Hong Kong, terima kasih. Wah, akhir bulan insya Allah ke Hong Kong. Waduh, aku gak sabar ke Hong Kong. Tapi gue bingung gitu. Masih, aduh. Ini pertama kali keluar negeri di 2024 ke Hong Kong. Karena dapat tiket gratis. Saya asli Kuningan, saya pilih Anies Jakarta hadir. Kuningan, terima kasih. Garut Jabar hadir untuk perubahan. Terima kasih semua Purwokerjo. Desak Anies Malang kapan Bang? Woi, ditunggu aja ya. Tapi kayak kalau sampai Februari, 10 Februari enggak ada Desak Anies Malang, enggak ke Malang. Bang, lu tim sesnya official. Gue cuma bantu-bantu aja, bantu-bantu liputan. California nyimak, terima kasih. Bandung hadir, salam berbah. Salah hadir di JIS, terima kasih yang Syarif Effendi. Malang hadir, Susanti Bahtiar. Berhasil hadir untuk perubahan. Kalimantan Utara banyak pemilih Prabowo Min, sedih. Gak apa-apa itu pilihan, yang penting Kalimantan-Kalimantan yang lain amin aja dulu. Salam perubahan. Waduh, kita orangnya udah gak tahu kemana. Yang ibu-ibu di PW Muhammadiyah. Bang, tau infonya JIS gak? Hah? Juga yang JIS 10 Februari ya guys. 10 Februari 2024 di JIS. Pontianak hadir, tetap di hati Bang Anies. Kalimantan Timur hadir 01, terima kasih. 2 minggu kelar Bang, habis santai Bang. 2 minggu kelar Bang. Kata siapa habis 14 Februari santai, ini pasti putaran kedua nih, masih lanjut kita gas lagi. Semisal hadir.
Bismillahirrahmanirrahim. Jakarta Timur, soal Anies Baswedan. Mandaling Natal, sedia payung sebelum hujan, sedia amin sebelum Indonesia game over. Digis jam berapa bang? Jam 9 ya kayaknya. Ada juga 8 Februari ke Garut bang, Tasikmalaya gak ada jadwal. Dia tuh Garut sama apa ya? Oh, Garut Cianjur ya? Abah tuh Garut Cianjur. Ya Allah ya Rabb. Amin. Berarti putaran nih, berarti 2 putaran nih. Ya kalau dilihat dari 3 calon sih pasti 3 putaran. Kalau ada 3 calon sih di mana-mana biasanya 2 putaran gitu. Ya survei-survei itu kan penggiringan ini aja, opini aja. Iya enggak sih? Ya. Tapi nanti kenyataannya ya pasti 2 putaran. Penyelenggara Jateng hadir, terima kasih. Kalteng hadir bang, amin. Terima kasih Kalteng. Wonosobo, terima kasih Wonosobo. Mantap, amin. Amin menang. Insya Allah Panis Presiden 2024. Amin. Sarapan sih. Udah sarapan nih. Alhamdulillah. Kenapa ya? Oh ya amin. Kalau satu putaran yang nomor satu menang ya alhamdulillah gitu. Biar cepet-cepet dilantik gitu. Tapi ya kalau secara rasional harusnya 2 putaran deh. Tapi kalau nanti satu putaran dan amin yang menang ya alhamdulillah, berarti itu keajaiban. Mati mana? Masih pada itu berteduh nih di balik-balik pohon ini, di balik pohon itu kan kelihatan tuh yang lain pada duduk. Gitu. Oh, tanggapan para taipan. Ya, tadi gue sempat baca sih katanya itu kan hak pribadi ya yang itu, jadi yang speech. Itu hak pribadi dia gitu, bukan corporate. Jadi ya hak warga negara untuk mendeklarasikan dia dukung siapa ya nggak apa-apa gitu. Tapi kan kalau gue sih percaya di atas apa kekuasaan sebesar apapun di bumi ini, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala sih yang paling tinggi sih. Jadi kalau yang di atas sudah kun fayakun, gimana Taipan lewat ya, nggak ada apa-apanya gitu. Jadi kita selain bantu suara, kita bantu doa juga ya teman-teman semua. Mohon tetap berdoa, sempatkan untuk Abah Anies Baswedan. Ya pasti semua punya strategi masing-masing untuk mengamankan suara. Ya pasti mohon dukungan dan doa. Gitu. Cilacap jam berapa men? Gak Cilacap acaranya sore kan di Cilacap, di jurnalis yang lipat ya, ada deh rahasia ini, rahasia nanti kalau udah jadi baru diungkap. Kenapa Pak Rajib, kamu menyapa-nyapa pada pendukung saya? Ini Pak Rajib calon Jabar Jabar coret. Halo teman-teman semua, salam perubahan.
Nah, suaranya kayak orang berduit ya. Ini bohirnya Aksane seni Pak Rajif. Rp1.500. Oh iya ding. Ini oh ini menit. Hongkong nyimak. Stapsus. Kan kuota kan, ini nggak semuanya juga ya, RTV nggak ada, MTEK nggak ada. Gimana semalam masuk live nya Abah, masuk gak sih lo? Masuk. Oh iya masuk, yang pas diputer-puter ya? Iya. Tapi pas nggak diputer-puter nggak masuk. Masuk. Pemimpin kaya harta belum tentu kaya hati sih. Pilihlah 14 Februari dengan pilihan sesuai hati. Yang ingin perubahan 01. Menangis kan? Iya betul. Nyaman berarti. Teman-teman semua, kawal 14 Februari, jangan ada kecurangan. Bismillah, amin kartas ini. Batam ikut amin, terima kasih Batam. Tasya mana? Tasya itu lagi duduk tuh yang di deretan baju putih, ada bapak-bapak terus ada yang duduk-duduk. Atau ada Kak Tasya. Kaltim salam perubahan. Itu mana? Enggak pengen duduk di situ deh. Gua mau ganti angle gambar. Salam sini. Sabang. Cuma sebelas ini biar bisa duduk di ini apa namanya, nah kan ya gue punya rumah yang begini ya, helongannya ya yang enak adem asri gitu. Amin aja dulu gitu. Nah gitu dong, nah gitu dong. Apaan gue cuma geser biar gue bisa duduk, pegel berdiri terus nih. Capek. Pagi-pagi udah kayak upacara gitu. Cilacap jam berapa, Kang? Sore ya jam 3 kalau enggak salah. Di lapangan Kri dan Nusantara. Ini nanti siang di Cilacap. Iya, Abah di Cilacap tapi gua enggak, gua balik Jakarta. Brebes jam berapa? Salam buat Tasya, Bang. Semua. Salam. Yang penting jangan 027. Bang Lev, kok sering burik, Bang? Pengaruh HP atau jaringan tuh? Jaringan. Ini jaringan ya guys. Iya sebenarnya kalau itu iseng lah karena HP gue ya alhamdulillah lumayan. XD harusnya udah XD. Masa orang Sunda tak pilih mana? Orang Sunda tak pilih Anies. Coba gue ngecek. Kalau ada yang serangan fajar, panis, gila, panis, panis.
Ini gue liat di HP gue lumayan kok, enggak yang burik-burik banget. Google liat di HP gue lumayan gambarnya, enggak yang enggak burik-burik, enggak pecah-pecah banget. Biasanya kalau live agak ini ya wajar sih, namanya juga live pakai internet Indonesia yang katanya udah 5G. Tuh. Tuh. Harap maklum ya, positif pala. Gimana? Ya begini. Ya begitu, sehat. Ya, cuan aja deh kerja. Santai-santai aja ya. Bapaknya juga mesti jalan. Berjalan? Abah? Udah sekitar 10 menitan yang lalu. 10 menitan, 5 menitan yang lalu lah. Deket sih sebenernya. Salam untuk Mbak Tasya. Kamera HP-nya kasih gimbal dong biar stabil kalau buat lari-lari. Jadi justru kalau dikasih gimbal itu ribet malahan. Ribet ini pakai ini apa? Tongsis aja, karena gimana ya? Kan karena sebenarnya kan ada backup yang enggak live. Jadi pasti setelah live ada uploadan yang enggak live gitu. Terus kalau terima kasih yang udah join membership. Jadi kalau yang pakai gimbal kan nanti bapak kan misalnya di panggung atau di apa pidato dan sebagainya. Jadi lebih simpel tongsis. Bapak pidato kan tinggal di stay in gitu. Jadi kita ngambil yang apa ya, simple, ringkas tapi nyaman. Itu bahasa the people. Maksud, tolong ingetin Abah ya kalau habis debat salam dulu biar gak jadi masih. Hah? Gak jadi masih. Kaltara, Kaltara belum ada. Semoga deh. Masa kemarin ada berapa calon demokrasi kultur juga. Tentang doa Abah terus kamarnya di apa itu adalah sinyal bahasa suara yang udah gak ngangkat. Kalau gue denger-denger cerita di belakang ini kan belum ini ya, cerita di belakang sebenarnya kebanyakan kan grassrootnya PAN, grassrootnya Golkar. Ya gue waktu di Bengkul itu kan ketemu kader Golkar itu grassrootnya Golkar, grassroot PAN itu ini ke Anies Baswedan gitu guys. Imam Syafi'i. Kampanye Akbar di Padang. Ini hari apa ya? Ini hari apa ya? Rabu ya? Kamis. Oh ya Padang Kamis. Ini Rabu. Iya Kamis, besok Padang. Padang Palembang besok. Iya, Palembang dan Padang besok. Bang Aksa sehat-sehat selalu. Terima kasih. Ikut ke Samarinda enggak bang? Enggak, gue ikutnya ke Aceh. Warga Aceh mana absen? Tunggu saya. Tunggu saya. Aduh, saya ke Aceh lagi. Aceh di mana ya? Banda Aceh ya. Hadir menyimak. Pak Anies ke Brebes. Padang si Timpuan bang. Assalamualaikum bang. Assalamualaikum. Ada gua kautsar satu. Kamera lu kenapa burik bang? Tiap lab. Sini kirim kamera yang bagus, sini kirim yang kirim kamera yang bagus, sini kita terima. Atau mentahannya aja dulu. Cilacap, Abah ke Cilacap siang ini, sore ini. Itu tuh. Kayak denger sirene-sirene gitu. Kampanye di sini bang. Itu ada mobil. Jatim hadir untuk Amin. Lima Depok hadir. Assalamualaikum Mas Bro hadir dari Malaysia. Waalaikumsalam Makci dari Malaysia. Sehat-sehat ke di sana.
Parah lu, gua WA enggak dibalas. Emang tahu nomor gua WA ini, Abang. Abang gua sih. Abang nih, Abang datang. Titik-titik Abang sebenarnya tadi. Aduh, sorry. Sambil cari. Hami-hami, wah terima kasih udah nyawer. Hami-hami. Ini apa? Lah mana? Ya ini di kepatihan betul. Oh, belum berarti. Nanti jalan dari mana? Ternyata Abah sarapan dulu. Tadi mobilnya doang. Ingat yang di Lano, ingat yang di Parang Tritisel. Itu lah, muter sana, muter sini, jalan sana, jalan sini. Kebanyakan yang ngatur. Kalau muter sana. Tapi ini bagusnya kalau dia jalan, kita ngikutin. Iya. Iya, sarapan dulu ternyata. Sarapan soto. Di Jogja biasanya pagi-pagi sarapannya soto ya. Karena gue pula kuliah di Jogja, pagi-pagi sarapannya soto terus. Ya, Singapura hadir. Terima kasih. Aduh, lari-larian. Kita udah. Jika RT hadir 01 Pemalang. Terus kan ada di YouTube ya. Aku juga bilang tuh sama kantor. Aminin aja dulu, amin. Terima kasih tadi yang udah sawer Aksanation 10.000 buat sarapan. Memang jauh dengan dari Bandung kan mana? Belah ini, belah kota. Katanya ditanya live buel. Salam untuk Mbak Tasya. Salam tuh Mbak Tasya tuh di situ tuh Mbak Tasya mau live juga tuh Metro TV. Sudah belum. Sedang enggak dia? Wah. Pengin jalan dari mana? Mbak Tasya bentar-bentar ya siap. Bang semangat terus ya, semangat.
Semangat. Gue denger Abah ke Lampol, tapi ke kereta metro. Nah itu nggak tahu. Sarapan dulu, kita udah sarapan. Abah maksudnya gimana caranya mengundang Pak Anies kalau sedang ada di kota kami? Coba ke Amin aja dulu. Apa ya emailnya undangan Amin tar sih? Emang Amin mau mengundang apa? Enggak lah mau ngundang. Kalau undangan, undangan Amin tuh kayak emailnya yang at Amin aja dulu itu apa? Kan media itu kayak apa sih? Media at Amin. Nanti ya dibahas ya. Lu gak tau. Undang aja at ke, apa sih gue lupa. Oh Anies Baswedan. Eh Anies Baswedan at Anies Baswedan.com itu gak sih? Ini dari Suta Bang, gimana ceritanya? Lokasi di Kepatihan. Eh, nyokap gue juga nonton ini. Yogyakarta. Nyokap gue. Oh, nyokap. Lo main frame kamera. Salam-salam buat nyokap. Ma, aku masuk TV-nya Aksa, Ma. YouTube. Eh, iya TV online. Gitu. Ma. Sehat-sehat ya. Warga Rawamangun enggak disapa. Hah? Warga Rawamangun, Kayu Putih dan sekitarnya. Dah. Batasnya tetap semangat ya. Semangat batasnya tambah kamu semangatin dia tetap semangat. Ada penampakan aja pagi-pagi. Oh, tapi kan penampakannya membuahkan hasil yang baik. Eh mereka enggak tahu kalau dia ngantuk. Abang itu nomor urut berapa? Satu. Abang itu nomor urut berapa? Oh lu. Nomor 9. Bang, Abah suruh diet. Kok enggak di keraton, Bang, sambutannya? Tapi kayaknya semua di sini deh. Kemarin yang Ganjar, Prabowo di sini. Baru mulai lagi nunggu Abah sarapan bentar, nanti jalan ke sini, mana ini? Ke Kraton, ke Kepatihan. Insya Allah Presiden, Bang nanti beneran ke Purwokerto. Ya, selebrasinya di setelah ketemu aku nanti di sini. Wartawan kebanyakan dukung mana? Ada deh. Terus ini juga nih. Wati mana? Wati ngambek tadi ditinggal kameramennya. Wati tinggal lu emang sengaja. Wati lagi marah-marah ditinggal itu tadi ini kameramennya ini yang meninggalkan Mbak Wati. Eh, Bang lu ninggalin Mbak Wati ya? Beda HS doang. Iya. Nanti lo di ini lo Bang, didiemin sampai Cilacap. Dapurnya yang mana Bang? Lagi masak dapurnya. Masak sebelah. Enggak ada dapurnya yang ke Jogja Sanation. Bogor hadir salam perubahan. Bang, ada yang liput. Wah, ya mudah-mudahan tolong dibantu ya TPS dijagain. Maksudnya kalau gua liputan seluruh TPS enggak mungkin. Bang request kan ngeliat Abah potong rambut pendek 7 cm. Nah, ada yang liput supaya tidak keselangan. Ya kita semua bergerak kayak netizen. Asya mana? Asya lagi live. Bang bagi-bagi oleh-oleh Jogja. Abangnya udah nyerap belum? Udah tadi di hotel udah sarapan. Bang, ma, minta CP kampanye si Cisa. Gue nggak, Bang wartawan al in. Kan wartawan netral. Gak kira ini tuh tadi caleg Bang, iya caleg lurah ini Bojong Gede dia. Bang ke Cilacap jam berapa? Jam 3 Abah. Aksa dah gak ribet poni lagi ya.
ribet ini kan, karena kita nggak inframe aja, jadi kita nggak bener-bener info nih. Coba kalau kita info ke mbak-mbak dulu ngawur tuh mbak, lagi nunggu Abah Anies. Bang, sama Akbar Dizes ada selebrasinya nggak bang? Rahasia dong, makanya bang sejak kapan ikut Abah Anies? Bagus sekalian, clear. Gen, terima kasih bang. Tutupnya ublos, tapi kan nggak boleh declare dia dukung siapa. Ya meskipun kita tahu TV A, TV B ketahuan dukung satu paslon, tapi kan secara pemberitaan kan tetap mereka netral. Tadi siapa yang nyari toilet ya? Wah, ada yang wow, 159.000. Wah. Bang, kenapa pengusaha-pengusaha rata-rata 02? Ada yang ngasih duit. Iya, ada yang ngasih duit. Masyaallah, kita belum makan. Kita langsung kita belum makan. Belum makan. Makan dua kali maksudnya. Gimana ya itu jawabannya? Kenapa pengusaha-pengusaha Taipan-Taipan itu dukung 02, Bang? Hah? Kenapa pengusaha-pengusaha Taipan itu lebih banyak ke 02? Ya mungkin suka joget juga, ya suka joget-joget juga. Ya, ya kalau kita lihat drama, wah ada yang, oh 20 bumi. Kok banyak banget yang nyawer, terima kasih loh. Kota Abalnya mana sih? Hah? Terima kasih. Bum Silte. Kalau kita lihat drama Korea sih sebenarnya paham sih dengan itu gitu. Lihat aja Queen Maker lah. Kalau teman-teman mau nonton drama Korea, Queen Maker itu kayak politik gitulah. Tapi keren itu dramanya. Iya kayak Pilpres Indonesia lah kurang lebih. Itu nontonnya di mana? Netflix. Masih ada nggak? Masih masih. Aku belum pernah nonton. Itu ceritanya tuh malah hampir sama kayak apa? Oh yang di Zulim itu ya? Iya, iya kan? Iya kan maksudnya kayak ini dia kan dulu di yang si cewek itu di koalisi kan istilahnya di ya, timnya ini ya itu kayak Pak Surya Paloh terus kan dikeluar iya kan terus dia percaturan politik Pak. Iya Pak percaturan nonton aja Queen Maker. Bang butuh asisten enggak Bang? Ini aku asistennya. Coba liatin aku asistennya Aksan. Wah, masyaallah Elmamu 329.000. Bagi-bagi. Wah, ini untuk sarapannya dan beli udut. Wah, terima kasih. Masyaallah tabarakallah. Tapi kita enggak ngudut. Iya. Buat beli sarapan aja sama asisten. Ya, ini asisten kan nih aku nih. Ini. Tapi dia lebih tajir. Orai lo ya, gua. Amin. Oh iya, amin ya Allah. Dibilang tajir malah ora. Iya, iya. Kan kalau maksudnya ora pakai duit haram gitu, duit halal gitu maunya. Terima kasih buat udah nyawer, wah. Eh gimana cara nyawer? Aku mau nyawer kamu sih. Kan lo harus ini pakai PayPal atau iya yang di Google itu kan. Oh Google ini TikTok YouTube TikTok lah sekali ini komennya aja udah banyak berapa itu kita nonton olah 2044.000 2100 ini iya. Ini pasti ada yang lagi kerja nih. Ada yang lagi kerja terus nonton live nih pasti nih. Batasa. Batasa sering ditanya. Tuh. Hai. Kamu udah sawer tadi. Loh Mbak Tasya yang ngalamin Mbak Tasya udah disalamin. Kita syuting Mbak Tasya nanti disawer banyak. Tadi itu jurnalis Metro Mbak Tasya yang lagi dicari netizen Mbak Tasya gara-gara live di TikToknya Abah. Salam sama Mbak Tasya. Oh. Bang jurnalis Metro mana ya tadi? Tangerang Selatan. Mbak Tasya love you. Yeah. Love you too. Love you too. No more. Bang bagi-bagi sawerannya. Lah gua dikasih mah ini bagi-bagi.
lagi duha, insya Allah, masya Allah. Mbak Tasa live bareng lagi yuk. Eh, Gorontalo hadir, terima kasih. Mbak Tasa, ada yang antar jemput enggak ya? Ayo, ada enggak ya? Emang mau pada daftar? Kayak ini, daftarannya di Astanation. Ini ya, abahnya udah mau datang ke triple. Ayo kita prepare. Sarapan. Panas abah-abah. Ada batas sushi kan? Tuh, Abah Hans. Halo, halo, halo. Oke. Tembak ketiga ya. Baru saja Anies Baswedan masuk ke dalam apa namanya Kepatihan Yogyakarta, terus udah kita nunggu lagi, nunggu keterangan pers dari Abah Anies Baswedan. Alaman Kepatihan di situ aja. Kita masih menunggu hasil, kita masih menunggu konferensi pers dari pertemuan Abah Anies Baswedan dengan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10. Panas. Dapat nggak ya gue? Nggak tahu gue. Kan kamera gue di atas. Oh, iya. Kenapa bos? Ya pengen atuh bos. Lu pelit banget bos sama anak gue bos. Eh, jangan lah. Enggak ada apa. Oh ya, gini. Set ya. Gak apa-apa bos. Rp100 juta nonton ngawur 2000. Iya benar.
mau nyawer belum ditrans. Wah, terima kasih Hong Kong $10. $10 tuh berapa ya? 150. Terima kasih. Apa sih? Enggak ada, ada yang nyawer. Becaknya ditambah lagi untuk yang becak gue siapa ya? 10 unit lagi. Jadi ada 10 unit becak gue sama 10 unit becak motor. Geser kiri dong. Nanti Abah Anis mau naik becak. Kita tunggu. Kok ini jadi nyawer-nyawer ya? Terima kasih ya udah nyawer. Lah disawer lagi, Masya Allah, Mimihar Hongkong. Hongkong dolar, $10 Hongkong. Dolar Hongkong tuh berapa sih? $1 Hongkong berapa rupiah? Ma terus, sarapan dulu bang. Oh iya, sarapan. Udah sarapan? Live. Gimana ya? Gitu. 2000 satu dulu, 10 dolar 200.000. Wow. Terima kasih.
semangat Bang Aksa. Oh iya, 10 dolar 20 ribu. Oh iya, terima kasih. Mau nyawer belum ditas. Mas ini gak usah disawer juga gak apa-apa guys. Tapi terima kasih ya udah nyawer ini. Gak nyangka dapat saweran. Oh iya, 20 ribu mimihan. Siap. Makasih, makasih. Semoga rezekinya dilipat gandakan ya, diganti sama Allah subhanahu wa ta'ala. Lumayan buat cemilan, cemilan. Amin, amin. Nah, Kak Mimi, terima kasih Kak Mimi udah wah ini luar biasa. Ini cerita api, semoga berkah. Amin, amin. Ini jadi ajang sawer-saweran. Jangan. Udah ya guys, enggak usah disawer lagi udah. Terima kasih yang udah nyawer. Alhamdulillah. Gue jadi enggak enak sumpah, sebenarnya gue enggak biasa disawer. Ntar gue ini kalau disawer bawanya pengen nyanyi nih. Rezeki Bang Aksa. Iya, rezeki. Makanya udah ya. Udah ya, enggak usah disawer lagi udah. Cukup, cukup. Thank you udah nyawer. Ya, bisa. Tapi kalau satu lagu bar, bayar berapa satu lagu? Enggak, gue bukan penyanyi, maksud terkebal jadi dia tidak nyanyi, mau dibayar berapa juga nggak nyanyi. Gitu. Buzzer kejang-kejang lihat saweran langsung kabur. Sudah 700 ribu dapat. Iya loh, Masya Allah. Masya Allah, terima kasih banget. Kamu buat lu. Terima kasih yang udah nyawer, gak usah disawer lagi, alhamdulillah. Semoga rezekinya balik. Ya tuh kasihan bapak ada sarapan tuh, wajah-wajahnya. Ini teman saya belum sarapan nih, disawer. Gak usah, nanti ada yang nyawer di pinggir jalan biasanya. Oh gitu. Gue gak nyawer pak. Ketamal. Coba lah jalan. Gak bisa tau pak. Jalan-jalan di Malioboro. Makan apa? Sawer itu, sawer terus biar bisa ganti kamera.
vaccination German action ya dia Bang Rajif. Sepil yang pakai kacamata bang. Kak Wati. Namanya Kak Wati. What ini? Mau cross-nation di sini kan? Kawati, kawati. Gak apa anggap aja. Parahnya anaknya Pak SP padahal. Ini duduk yang aneh itu agak ini rawan obrolannya. Masalah banyak nyawer. Ya alhamdulillah. Terima kasih yang udah nyawer. Ini padahal gue enggak minta disawer loh. Tuh disawer lagi Cecemia. Wah, terima kasih Cemia. Udah enggak jangan disawer ya guys, jangan disawer. Please jangan disawer. Ntar gue lama-lama ini nyanyi nih kalau di banyak nyawer. Jangan disawer ya, jangan disawer. Sampai kacamata. Aksan itu pernah ditawarin itu sekolah. Oh belum, belum pernah ditawarin. Gak apa-apa bang, apa aja asisten. Asal bukan Prabowo ya, tapi gue nggak bisa nyanyi juga ini, banyak kan. Wah sabar lah. Ayo Bobby Genzo, gimana kerjaannya, semangat ya. Satu komen berapa rupiah? Disiapin becak motor, bikin becak gue udah ada tapi lagi dipanggil becak gue kita aja. Gue mau duduk di situ, ada obrolan-obrolan orang dalam. Terus gue di sini gue jongkok. Kita lagi nunggu Abah ya. Lagi nunggu Abah untuk konvers hasil ketemu. Sabar lagi, siapa yang nyawer lagi? Ada kendaraan ini. Kameranya ke Mbak Tasya terus. Enggak, Mbak Tasya yang ke sini. Janji apa gue lari-lari? Mana ya?
Iya, kenapa jurnalis bisa live bareng Abah semalam? Nanti videonya ada nih di Aksanese. Nanti malam kita akan tayangin awal mula Abah bisa live bareng kita-kita, kenapa gitu. Tunggu ya, nanti ada video lengkapnya di Aksanese YouTube channel. Ada Mbak Tasya, ada Kak Wati, semua di situ. Yang ini media ini, terutama media-media ini yang dari Jakarta yang ikut Abah. Bang, Pak Prabowo sakit apa ya? Wah, kok kalian denger sih? Iya. Enggak tahu sakit apa. Ditunggu ini konferensinya dari pihak 02. Ini suasananya ini lagi ada yang sapu-sapu. Ini kayak bukan kediaman, bukan sih kalau kepatihan tuh. Kepatihan tuh kantor gubernur. Atau ini rumah ini. Rumah apa namanya? Rumah dinas supaya. Panas. Nah, gue di sini aja ya biar kita ngobrolnya enak, karena kadang di belakang dibaca komen-komen. Kepatihan tuh kantor gubernur. Oh, cewek baju hijau rambut panjang. Nah, itu gue nggak tahu, bukan dari Jakarta sih tadi, mungkin wartawan lokal Jogja. Abah memang sedekat itu sama jurnalis, Bang. Iya, Abah kan kalau sama jurnalis kan kayak nggak ini ya, nggak pernah apa namanya istilahnya melarang-larang pertanyaan gitu loh. Misal kalau dia nggak mau jawab ya udah nggak dijawab. Maksudnya nggak yang nggak yang gimana ya. Ya pokoknya Abah ya udah. Maksudnya sama jurnalis kalau dia bisa aja jawab pertanyaan ini. Terus enak sih sebenarnya Abah sama jurnalis loh. Maksudnya kayak gimana ya, hubungannya tuh enak aja gitu loh. Maksudnya kayak relax kan. Sering lah lihat liputannya di Aksanese. Mbak Tasya komen dong. Mbak Tasya lagi sibuk persiapan live. Enggak kayak beliau ya bang. Beliau siapa nih? Itu siapa yang botak? Yang botak mana tadi? Ada yang botak ya? Enggak ada yang botak tadi. Bang Aksa yang hatinya Kak Amin, Kak Anies Bang. Emang yang lain ada yang larang jurnalis nanya, Bang? Enggak tahu, coba cari aja di ini, di video-video viral. Seru Bang, jadi gue jadi jurnalis sih, gue YouTuber aja, konten kreator yang kebetulan konten kreator akhirnya mengarah ke news politik gitu. Kalau kita ngerjain sesuai, kalau kata Abah kan, kalau kita ngerjainnya pakai hati, sesuai dengan passion sih, enjoy aja gitu. Apalagi ada yang nyawer tadi, woi. Makin thank you yang buat udah nyawer dari Hong Kong tadi. Ada Pak siapa ya? Aduh, lupa namanya. Thank you semua. Semoga dikembalikan ya rezekinya sama Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau gue yang ngembaliin kayaknya gue enggak mampu. Nah, nanti sih yang lanjut ke Cilacap. Enggak, Abah yang lanjut ke Cilacap, gue langsung tidur. Topi biru, Bang. Botak topi biru. Emang botak. Itu yang topi biru mana? Itu di sana. Mbak Anies sudah bertemu Sultan atau belum? Sudah masuk ya. Kita lagi nunggu Abah keluar untuk doorstop.
Bang, salam buat Abah Anis dong. Ya, pasti salam insya Allah ya. Lekas sembuh Pak Prabowo. Salam dari pendukung Abah Anis. Oh, lekas. Amin sukses. Kreator pesunas mantap Abang. Assalamualaikum, kapan Abah kemana? Oh, Abah ada kan di Madura kapan ya? Kapan sih? Minggu depan ya kalau nggak salah, kalau gue nggak salah baca jadwal minggu depan. Kenapa nggak jadi tim suksesnya? Amin aja, Bang. Ya ini kan ngeliput, ini bagian dari tim sukses ya. Bang, ketawanya. Aduh, ketawanya. Emang ketawa gue gimana nih? Gue jadi hati-hati nih kalau ketawa. Semoga, apa capres yang bisa imam salat cuma Abah Anis. Bang, ketuanya nyandu, aduh. Nanti Abah habis dari sini kayak naik becak ya. Kira-kira Sultan dukung siapa, Bang? Wah, enggak tahu hatinya Sultan, Bang. Bang lu netral enggak, Bang? Apa milih Abah aja? Gua enggak netral, gua pilih Abah. Saksa apa? Iya, konten kreator kan nggak official. Iya betul, nggak ikut ke Purwokerto. Bang Tasya kemana? Itu ada tuh saya di jajaran itu, cari aja yang mana yang pakai kacamata hitam. 31 Januari Madura. Waduh, sayang sekali 31 Januari pas gue ke Hong Kong, jadi gue nggak ke Madura. Kesan-kesan mah dokumenter pribadi Pak. Hari tunggu banyak media. Mantap Kak Aksa. Insyaallah amin. Guru kan Mas Aksa bagian dari timnas atau independen? Independen. Kan nama gua enggak ada di timnas. Enggak tahu duduk di sana itu. Enggak nanya gua, dia kayak sedang melamun gitu. Selain konten kreator, kegiatan lu apa, Bang? Apa ya? Konten kreator aja. Konten kreator aja kegiatannya. Entah. Kenapa, Abang? Bang, di Purwokerto ada desak nih, Sky. Ditunggu aja. Geser dikit lah fokusnya biar gak menonton kangen. Iya sebenarnya ya, ini kebetulan mataharinya agak redup ya. Kalau tadi itu panas, jadi kita nyari posisi yang sejuk, yang apa namanya. Nah, kita menghampiri tim media. Bang, lo mandi gak, Bang? Mandi gak lo? Pernah mandi ya. Tadi udah pernah mandi. Hari ini mandi enggak tadi pagi? Enggak pernah. Tadi pagi enggak pernah. Enggak, lu cuci muka doang tadi pagi. Lihat aja rambutnya. Temporer ya. Ini mereka dari Jakarta. Jam berapa ya Abah nyampe Purwokerto? Jam 3 ya Abah nyampe Purwokerto. Cilacap ya? Cilacap. Salam buat mbakku ya Mas di Cilacap. Kamu. Oh, kampung yang Mbaknya. Mbaknya jurnalis mana? Jurnalis mana? Apa medianya? TV sama online. Jogja TV. Sama Oh, di TV. Mantap. Pak Amin Rais. Iya, Pak Amin Rais. Iya, benar. Dulu temanku ada di Adi TV dulu, tapi udah pada cabut. Tahun-tahun berapa?
masuk Adi TV. Wah, ya udah pada cabut orangnya. Tadi masih kecil ya. Enggak, seumuran kita, Mbak. Kuliahmu sama. Udah. Sudah kemarin 2022. Oh. Adi TV. Adi TV. Iya kan? Nak punya Amin, Pak. Abah, kapan ke Hong Kong? Enggak ada agenda keluar negeri. Ada. Nanti sekalian sih. Nah, aku yang ditugasi. Terus? Udah. Kenapa aku lupa kontak? Oh, Abang enggak ke Hong Kong? Hujan di mana? Apa? Kuliahnya di mana, Mbak? MMTC. Oh, MMTC. Kenapa kelang ya? Tapi tempatku yang Cilacap banyak banget. Apa MMTC Cilacap? Oh, rumahmu. Nusa Kambangan. Cilacap ya cuma Nusa Kambangan. Bukan Nusa Kambangan. Bagus Pak kalau mau kayak Singapura. Wah, jangan-jangan Bondi. Jangan-jangan Saranjana itu. Serius. Nih. Oh, oh ya anu anu nih apa? Itu anu minyak ya? Pertamina. Pertamina ya. Tempatku ini Pertamina. Jadi kalau dari tempatku. Tempatmu mau sebelah mana? Ini yang ini. Blok Cepu bukan sih? Woi, lo lu. Waktu kemarin waktu itu pernah kebakaran ya? Pernah ya, pernah. Cepu bukan sih itu? Cepu kan Blora. Oh, Blora. Berarti kamu kaya no. Karena ya, kan ada kompensasi gitu. Warga sekitar itu ya toh? Iya sih. Dari Pertamina. Kok pada bilang aku dikasih kompensasi? Oh iya. Ini Sultan. Apa? Apa ini? Suruh pegangin itunya. Pas. Ini Sultan beda ini. Ini namanya juga Sultan. Tapi bukan Sultan yang dimaksud. Yang ada dulu. Yang ada dulu. Ini timnya nih banyak nih. Ini dari Jakarta. Jakarta ini deretannya Jakarta tuh. Jakarta Kak Tasya, Kak Wati, Bang Rajif, Bang Junet. Itu dari Jakarta. TVRI dari situ dia ada CNN. CNN. Terus. TVRI. Cilek tapi mentes. Siapa bang? Paling bosot namanya Lydia ini waktu paling kecil. Oh. Gak pernah waktu wawancara Pak PC Pak Singgi. Mbak Uri kasih makan, gak percaya Pak Singgi. Terus itu sama tau siapa ya kelas berapa Mbak. Saya wartawan, oh iya Mbak, saya kelas 3 ini. Enggak, sinyal. Oh, cak magang iki. Oh, padha dia memperkenalkan suara. Kalau masih di kota ya lumayan. Baca yang komen terus jawab gitu ya. Iya. Sukoharjo amin. Oh, terima kasih Sukoharjo. Jangan pilih paslon yang percaya ibu saya enggak, Pak?
Serius. Aku ke Hong Kong. Enggak ilmu mesti. 30 Januari ke Hong Kong. Berapa ibu itu? Pacar permen ini gimana kan cepet tuh? Ya kalau pas lagi cepet-cepet kayak gini yang ketangkep aja. Oh, random aja. Semua wartawan kerja cuma Bang Aksa yang seneng-seneng enak hidupmu Bang Ngawur. Alhamdulillah disyukuri aja ya. Namanya juga hidup. Kelihatannya seneng ya? Nah, mereka duduk-duduk gue live coba. Tuh mereka duduk-duduk manis. Iya kan Bang? Gue ngobrol ini ngomong kayak penyiar radio. Itu Tasya ngetawain apa dah? Ngetawain yang baca komen. Ngetawain yang baca komen kerja mulu. Jokowi lah. Baju kotak-kotak Mbak Tasya. Ini lihat Bang ini aja. Bang siapa namanya? Paimo. Bang ini. Bang Brewok dan Bang Keriting. Lucu kan? Ini lagi lucu-lucunya nih. Bang tercabut izin tambang ilegal soalnya di Kalimantan. Wah, berat bahasa. Tanggal 4 mulai. Hadir bersama Bung Amin di Victoria Park. Oh, Victoria Park mana? Hong Kong ya? Wah, keren dong. Aduh. Gue udah balik gitu. Tanam singkong kok tumbuh jagung? Tanda-tanda akhir zaman kah? Masuk on the spot gak sih tanam singkong tumbuh jagung? Bang Brewok kata-kata hari ini. Bang Brewok kata-kata hari ini. Hidup itu mengalir. Slow living. Jangan dibikin pusing. Yang penting everything. Ah. Yo man. Cakep. Uye. Kata-kata Bang Brewok hari ini slow living. Sambil nunggu Abah kita nunggu kata-kata Bang Brewok. Anjay hadir. Anjay kata. Anjay. Ngapain ke Hong Kong, Bang? TKI. jalan-jalan enggak jalan-jalan sih gimana ya? Gue dapat tiket gratis ke Hong Kong jadi ya udah ambil aja dulu. Yang di belakang pengen ditanya, Bang, noh, yang belakang mana Ngawur? Ngapain ke Hong Kong jalan-jalan? Bang Joni Iskandar. Mau duduk mana ya? Gue pegel ternyata. Cuma duduk dulu, guys. Duduk dulu. Mbak yang di belakang siap. Enggak tahu. Ayo pacarmu gratis. Ke Bekasi. Ke Bekasi bareng Sung Gokong, banyak atraksi tandanya kopong. Betul? Enggak tahu nih apa beda Sultan dengan Samsul, Bang? Jelaskan. Ini kok jadi kenapa desak gue? Jadi gue yang didesak ya. Mbak dari media. Media lokal. Media lokal. Oh, yang online. Dari TV One News. Ada yang nanya soalnya Mbak baju hijau. Oh, Mbak baju hijau dari TV One. Dari Jogja. Jogja. Iya. Jogja. Khusus ngendel di IE sih. Oke. Ke mana? Ikut tunggu Abah ya, Pak? Iya. Anak Abah bukan. tv1news.com nih udah kenalan namanya. Putri. Mbak Putri, tuh udah gue kenalin tuh, makasih Mbak. Mbak Putri dari tv1news.com Yogyakarta. Ini apa nih? Maaf sih. Iya, benar yang di Cikarang.
Panas banget itu sekarang. Belum selesai gue udah pulang. Gue bodoh. Dua periode. Di siling yang aku kenal pendukung 02. Ayo foto. Kamera depan dong. Ini kamera depan. Kita mau foto dulu. Yang pakai kacamata semalam, yang nggak pakai hijab ya semalam. Oh itu CNN yang rambutnya pendek. Tuh. Apa foto? Foto dulu, foto dulu. Jakarta foto dulu. Yang motoin siapa? Foto dulu. Maaf ya Pak. Waduh. Ya boleh. Mereka ada kontak saya ada. Enggak tuh. Duduk lagi. Udah lama ceritanya. Apaan sih? Udah lama belum ya? Lumayan sih dari 2000 berapa ya? 2022. Berarti pas masa-masa pemilu-pemilu ini aja ya. Mewakili Pak Huda. Mewakili Pak Huda. Tapi kalau dekatnya sih udah dari 2019 yang ini apa di luar gitu, tapi udah dekat. Live hai admin YouTuber ngawur. Bukan hai, ini nunggu desktop Abah Anies Baswedan. Tuh. Heeh, benar. Natasha. Bang izin relief boleh enggak dari Abu Marmar? Abar. Ini untuk ini buat aja. Cilacap jam berapa? Cilacap jam 15 ya nyampe sana. Yang ganteng dong bang, yang ganteng. Ini banyak nih yang ganteng-ganteng. Kenapa kak? Natasha si jilbab hitam kok nggak kelihatan? Kelihatan mana tadi? Dia udah kelihatan kok. Bang izin real life boleh nggak? Boleh tapi setelah live selesai di privat. Ikut balik ke termantau, terima kasih.
Natasha banyak dicariin jomblo. Tadi udah di Jawa, kapan Abah ini? Hah, Abah. Lah ya, Bu Isa. Dia mau apa? Yang ke Cilacap Eno Glowing. Bang, yang kribo itu Giring bukan? Yang kribo Giring bukan? Tadi siapa penyanyi? Giring Petro Bagong. Giring. Tadi siapa sih? Tadi ada penyanyi siapa yang mirip lo katanya? Gak mau, nyari yang lain banyak. Foto aja sendiri. Jurnalis boleh pakai celana pendek. Emang ada yang pakai celana pendek? Enggak ada. Mungkin Mas aku tahu agaris ya. Ini kalau di kesultanan sih, kepaten enggak boleh pakai celana pendek ya? Ini enggak ada yang pakai celana pendek sih. Tapi kalau kemarin di lapangan yang apa, Bekasi ada jurnalis Australia itu pakai pendek enggak apa-apa itu. Kan di lapangan. Bang, coba bang ngomong Jawa. Oh, Raiso. Eno jarang follow jadi. Enggak, gilirannya bukan gua yang kecil aja, Bang Eno. Jadi ya Bang Eno aja. Ngawur ini Rahman Joni, parah nih, body shaming nih. Saya mah tetap Pak Anies, Eno Munawar. Yap, terima kasih. Mampir rumahku bang di Kulon Progo. Jauh, kita pulangnya naik kereta nih dari Jogja. Rebon TV kemana? Kan kemarin Rebon TV udah dari Batam. Habis Batam kan Jogja. Bang, lu gak ikut foto? Enggak. Muka gue lagi ini, berantakan. Malang kapan? Belum ada ya? Bang, lu gak ikut foto? Enggak. Kan gua bukan wartawan, gua konten kreator. Itu kan yang foto wartawan-wartawan. Gitu. Dede Uno 1. Oh iya, yang rambut keribu seperti Joni Iskandar. Oh iya, benar. Joni Iskandar saudaranya Muhammad Iskandar enggak? Bang, tahu jadwal ke Tegal tempatnya di mana? Tempatnya nggak tahu sih, biasanya tuh breaking news, Jokowi presiden boleh memihak ke pasang lah. Mana Abah bang? Abah udah di dalam, kita lagi nungguin Abah ini ya. Setelah hasil pertemuan di dalam. Terima kasih bang, ngopi dulu bang. Bang, bukan bang, sudah jelas. Abah ada jadwal ke Bali, belum ada. Yang rambut kebo seperti jenis kan? Iya. Accession after leaving place, you return to Jakarta or continue Cilacap? Return to Jakarta with train. Jessica Iskandar pasti dukung saudaranya Muhammad Iskandar. Ya. Gitu. Sri Sultan sama apa pada ngomongin apa ya, Bang? Nah, enggak tahu nih di dalam. Kapan Pak Anies ke Sumber? Sebarkan. Iya, nanti lelah gak bang? Pengennya live tapi gak tahu kalau sinyalnya ini.
Bobby Kenzo, kamu nggak pernah absen terus ya? Iya, viewer paling setia. Wah, oh, dibuka nih. Buka asik, tenang asik. Pas jam asik. Oh, lagi. Kau belum. Kalau humawan. Kirain tadi kode, Pak. Ini kemarin ikut desak Anies di Godean. Iya, ikut. Ganti operator apa nih? Kayaknya ini udah paling bagus. Gajus insya Allah ya, insya Allah. Ganti anak. Terima kasih Pontianak udah hadir. Kita nunggu di sini aja, kita biar terdepan dapat doorstop. Jadi kita nggak usah geser-geser lagi, mungkin bentar lagi Abah keluar. Soalnya ini udah berjajar kamera ya. Kan hadir. Yang sekarang uploadnya jelek. Apa sih? Ngantuk 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 kah kita kalau kita pakai drone kita nggak bisa live, kita nggak bisa ngambil banyak gambar karena untuk nerbangin drone itu butuh effort lebih gitu. Oh, dari China hadir, terima kasih. Nah kita nggak tahu nih ya, Pak Aniesnya kan udah di dalam, tinggal ditunggu aja. Kalau ke Hong Kong mampir ke Brunei jauh ya, itu bukan mampir ya, itu beda, itu beda rute itu. Kayak main kemana mampir kemana gitu. Kalau main ke Bekasi mampir Cikarang itu masih oke. Ini main ke, datang ke Hong Kong tapi mampirnya Brunei. Aduh. Tapi bolehlah kirim tiketnya aja Jakarta Brunei. Gue pengen banget sih Brunei tapi belum kesampaian. Ke Sumbawa Besar NTB. Wah, kapan ya? Mudah-mudahan ya gue ikut ke NTB. Gue pengen gue nggak transit ke Brunei, gue langsung nih, gue pakai Cathay Pacific. Wedi, kayak pesawatnya gede banget tuh pas Cathay Pacific. Has. Itu gue dapet tiket gratis dari Cathay, dari pemerintah Hong Kong sih. Waktu itu kan ada lomba di Jakarta, terus gue ikutan. Ternyata gue dapet tiket gratis PP Jakarta Hong Kong. Lu kemana-mana biaya sendiri, Bang? Ya mana nih yang biaya sendiri kemana? Ke ini. Ganti ke Thailand aja, Bang. Wah, gua Thailand udah pernah. Gua Brunei nih belum pernah. Gua ngecek-ngecek tiket ke Brunei lumayan juga ya tiketnya harganya. Lumayan mahal, 2 juta pas kali berangkat. PP 4 juta. Abang nggak silaturahmi ke Canung, Bang? Untuk sekarang enggak.
Korea bang, pengen sih Korea kalau ada yang ini ya, semua pengen Korea, Jepang itu, aduh doain ya sukses biar kita bisa nabung. Oh kalau liputan gue yang biaya sendiri kemarin yang mana Cirebon, kalau yang ini ikut rombongan media Abah Anis. Jangan-jangan udah janjian sama ini. Tasnya mana? Tasnya di sana. Ngantuk. Ngantuk, guys. Minum dulu, guys. Minum dulu. Ini gue aus. Ini gue bawa minum. Saya bisa dibendung. Nanti emang lu yang jawabin yang itu. Nggak usah. Lu mau minum dulu nih. Minum gimana ya? Nah, ketinggalan di mobil. Dia. Minum gua ketinggalan di mobil. Walah, walah. Sio ayam juara satu. Bisa diadu lah. Ini yang paling lama di antara yang lain. Namanya DJ jam berapa? Jam 9 pagi. Aduh minum gua di mobil nih. Lupa enggak bawa minum. Ayo kita berdesak-desakan. Enggak apa-apa, aku cilik ke. Kelebihan badan kecil. Semangat, semangat. Salam perubahan yang lebih baik. Bang, pilih catatan mantan atau catatan MK? Aduh, catatan mantan atau catatan MK ya? Di Jogja rasanya ayam gak bang? Ayam kalau banyak duit. Kalau gak banyak duit ya gak ayam, pusing gitu. Mana bang kok belum ada tanda-tanda? Sabar, sabar, gue juga gak tahu ini tanda-tanda. Cilacap nunggu Abah, terima kasih. Ketemu Sultan yang asli katanya. Amin dan hadir untuk amin. Setelah Abah jadi presiden, gimana cara diskusinya? Ya bisa aja diskusi. Kayak di Jakarta aja bisa kan. Kayak waktu itu di Bang Spil Tasha. Tasha di belakang. Gue lagi ngamanin posisi nih di sini. Takutnya ini kan udah pada di blocking. Takutnya nanti Abah keluar kita malah gak dapet di depannya Abah gitu. Infonya sih mulai jam 9 pagi. Bang apa? Kamu Aksan. Kak Aksa itu Ibn Hisam di blok aja. Biarin biar dia dapat hidayah. Nambah kelihatannya loh. Semangat, semangat. Masya Allah, tabarakallah. Bang, salam sama Abah Anis dong. Dari dulu gue ngefans saat dia jadi rektor. Ini nanti Abah Anis di sini. Ini Mas hadir, banteng, banteng, banteng. Yang ada modern besoknya di mana ya? Oh, di Sok Anis ini ya. Ambon ada Mutiara Baswedan. Bang, Mbak bener lu kena friendzone sama Kak Wati? Hah? Enggak, kata siapa? Ngawur. Ngawur, itu ngawur. Enggak, kita tuh apa ya? Ya udah biasa aja sih sebenarnya. Siapa itu gosip dari mana tiba-tiba friendzone? Kemarin kenapa enggak ke Tangerang? Aduh, kecapean. Kecapean.
Kamanya puterin sekeliling. Dari berita dong, dari berita di mana? Semuanya ngelibat Abah tuh berkesan ya, berkesan banget ini apalagi pas kampanye gitu. Kok nama channelmu Aksa Nation? Iya namanya Aksa. Udut dulu bang, nggak udut ya, kita nggak udut. Bang Jijis dibatasi nggak? Kayaknya nggak. Namanya kampanye Akbar kayaknya nggak dibatasi. Nah ini kita ini media tuh udah pasang tripod tuh, kita kalau nggak apa blocking di sini nanti kita nggak dapat Abah. Kita tapi ngeliatin mula. Nah itu nggak tahu kayak wartawan lokal ya, kedaulatan rakyat. Udah pernah bikin nggak? Udah pernah ngopi bang, ngopi bang, nyanyi dulu. Aduh jangan nyanyi. OTW Tangerang menuju Cis. Kampanye kayak gini sangat seru, seru dan melelahkan sebenarnya. Seru dan melelahkan. Apalagi dibanding capres lain tuh, Abah Anies Baswedan tuh kegiatannya paling banyak sih. Sehari bisa kadang 5 gitu. Wow. Bang, suasana apa? Enggak bareng. Enggak bikin konten bareng Tasya. Masa semalam ikut live TikTok Abah enggak? Ikut gua tapi enggak ikut in frame gua di depannya Abah. Abah lagi aktif-aktifnya. Gratis Bang di. Nah, bikin konten dong, enggak bikin konten bareng Tasya, suruh bayar kata dia, suruh bayar mahal. Bener aja. Apa sih yang benar? Sarapan baik, sarapan susu mana susu? Kapan ke Cilacap? Hari ini ke Cilacap. Hai. Brune pengen disabah apa? Apa biasanya mulai beraktivitas jam berapa? Tergantung kegiatan. Kalau biasa nunggu biasanya ngapain? Ngobrol nih bareng netizen, bareng positive people sama. Bang semalam nginep di mana? Neo apa? Ya? Neo Malibur. Kena angin. Semangat sabar. Tapi bintangnya tadi udah mulai terbuka, tapi ternyata tertutup kembali. Nol dua capres abadi ngepen sama Pak Anies, saya terima. Yang gimana? Pak Aksa nanti malam jadi kedesak Anies kah? Desak Anies mana? Purwokerto. Masa Cilacap? Enggak, gue ke Cilacap. Tasya manis bener, wartawan paling cakep. Emang pernah interview face to face sama Abah? Belum. Mas, ya insya Allah ya, dari Oktober sama presiden. Iya sama, pembawaannya sama di depan kamera maupun di outcam gitu. Purwakarta hadir berapa amin? Jateng apak Anies, mau Tera Baswedan cantik banget. Tangerang belum ngedesak Anies. Doorstop paslon lain ngeliput juga enggak ikut paslon lain. Gimana betul bang kalau Jaklingko skala nasional? Keren dong ada Translingko gitu, karena apalagi angkot-angkot, karena banyak daerah yang masih banyak angkotnya kan. Kemarin kayak di mana Ambon itu, kalau angkotnya jadi kayak Jaklingko kan keren banget ya. Pasti lebih tertib, mereka digaji.
Kreo hadir. Ini sekarang jadi kayak artis dirubungi orang banyak fans. Benar. Bang titip salam buat Manis, semoga sehat selalu dan ya Allah amin. Kapan Abah ke house? Mau coba kameranya balik biar enggak di situ aja. Pas kemis Tangerang nih mau. Ada Freya enggak mau Freya siapa? Lagi nunggu doorstop. Selalu ngobrol sama Ibu Ferry. Gue pernah sih dikit sih waktu itu nanya Pak Ding, Ibu Ferry. Tiga raksa hadiah. Lubuk Linggo Sumsel. Bang, gue tau lo dari yang Jis. Oh ya, terima kasih. Sunda asli. USA, orang Sunda asli. Timo blog channel yo ra kejupo kakinya. Ambo buju. Mungkin ya, mungkin Mas. Bang, kalau cerita gimana seringnya kita bahwa, waduh ini ceritanya gue ceritain beberapa kali. Ya ceritanya nggak sengaja aja sih, oke lah. Semangat teman-teman media, kita pemekasan. Emang benar ya, salah satu paslon sakit ya bang. Gue nggak bisa membenarkan itu, tapi gue cuma dengar dari media, media sih. Ya gitulah, bisik-bisik gitu. Katanya ada yang sakit. Kalau sakitnya apa atau gimana nggak tahu, ditunggu konferensi persnya aja dari yang bersangkutan. Tuh, karena biar lebih jelas. Indramayu hadir, amin. Nebak hadir, amin. Hari satu. Bang, desakannya selambung pernah? Enggak, gue nggak pernah ke Lampung. Siapa yang sakit? Siapa pasal yang sakit? DKI Jakarta hadir, orang Jogja. Siapa yang sakit, siapa ini? Ditunggu yang konferensi pers dari tim capresnya gitu. Ditunggu aja kalau ada konferensi persnya. Tapi gue denger-denger sih gitu. Ada yang sakit. Bengkulu hadir. Anis masuknya. Lama banget bang. Pakai HP Samsung. HP Samsung. Awet karena kita apa ya? Karena kita isi full baterainya sebelumnya. Oh, udah ada di berita. Iya, ngapain om? Iya, pembicaraan abang rasa dalam lama mungkin, iya. Mungkin ya, kita nggak tahu. Iya, komika juga dukung, amin, karena ini. Komikan lebih ke berbicara, kebebasan berbicara di era ini. Ini mulai panas lagi nih, kita harusnya neduh nih. Ya kita bisa motret dulu. Udah panas.
Aduh dulu, aduh. Aku mau nyampet HP nggak bisa. Oh, panas. Panas banget. Makan apa ya? Panas ya, kita nedu dulu. Kita nedu. Kita nedu. Kan udah panasnya, tampil. Iya, juga panas, panas. Kita juga kepo pada ngomong apa ya, Abah? Ngomong rahasia apa gitu. Saat ini saya berlupa, biarlah masa lalu berlalu. Iya betul, biarlah masa lalu berlalu. Betul, betul, betul. Bang. Di Jakarta tinggal di mana? Di Kuningan, Jakarta Selatan. Di Kuningan, Jakarta Selatan. Aduh. Saya pilih. Enggak, rumah Pak Anies itu di Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Iya, masih Jakarta Selatan sih, kita anak Jaksel semua. Cuma kita beda kecamatan aja. Kalau ke rumah Pak Anies paling 15 menit dari Kuningan ke Lebak Bulus. Ngopi bang sambil nungguin. Ini kalau lagi-lagi ini susah sih kita, ayo kita tunggu dari depan. Soal sakit katanya hoax, udah dibantah di web Kominfo. Oh gitu. Kayaknya gue tiker bapaknya itu enak banget. Enak. Enak. Iya,
apa ya, sinyalnya tuh susah. Terus apa ya? Oh iya, sebenarnya sinyalnya susah. Terus mungkin karena ramai banget sinyalnya ngumpul di situ, jadi ya rebutan sinyal ya mungkin. Oke, iya beda rumah, udah beda. Di Kepatihan. Oh. Pokoknya Aba Anis. Hah? Amin aja deh. Tapi yang kemarin di Desa Kanis luar biasa loh. Apa namanya? Itu tuh acara panas banget. Sumpah gue baru datang ke acara Desa Kanis tuh. Ini paling panas di dalam ruangan. Panas. Gue baru 5 menit di dalam itu aja udah keringetnya udah. Tapi benar-benar anak muda ya nggak ada yang keluar gitu, nggak ada yang beranjak, udah pengen desak Pak Anies, ini luar biasa. Gitu. Kan desak Anies di Solo, kenapa desak Anies harus di Solo dulu, wali kotanya desak dulu, baru desak Anies Solo gitu ya. Bang benar jam 9 di JIS. Iya insya Allah di tanggal 10 Februari. Tapi ditunggu nanti update yang lebih lanjut. Ini udah neduh nih alhamdulillah. Jadi gak panas. Gitu. Kapan desak Anies Trenggalek? Oh Najwa Shihab kayaknya lagi liputan ke capres-capres gitu ya. Jadi liputan capres-capres. Gue yakin semua yang di dalam itu keringetnya yang mengucur semuanya. Aduh. Yang gue kan duduk lesen ya. Gue lesen aja tuh pegel banget gitu. Yang lain juga banyak. Iya, dimaafin. Dimaafin udah. Berita 2023. Dan 2024. Kita gak tahu nih. Katanya tadi udah menceli berita. Tapi gak tahu juga. Kalau gue semalam sih dengar dari desas-desus gitu. Oh, terus. Ada salah satu capres yang sakit gitu. Nah kita tunggu aja rilis dari TKN-nya, tim pemenangannya. Bintaro Tangsel hadir, terima kasih Bintaro. Kesan kemarin bang, kesan kemarin, kasian kemarin ada wartawan CNN gak kebagian tempat di lantai 2 di Desa Anies Yogyakarta. Oh gitu, kameranya kejauhan, ini lagi panas ya the people. Ini bang mampir ke rumah siapa nih? Bang itu yang komika viral kenapa ya kemarin? Kalau nggak salah sih ngomongin feminisme gitu sih, tapi gue juga nggak dengar apa yang diomongin gitu. Surabaya hadir ke Balen, namanya terakhir. Ada pembicaraan serius makanya lama. Iya, pasti kalau lama ini ada diskusi nih. Semangat guys, ini luar biasa loh. Kita nungguin bareng banget. Jadi nggak cuma kan kalau misalnya di Desa Kanis kemarin benar-benar anak mudanya ada di location, terus benar-benar nungguin Anies Baswedan sampai keluar, sampai naik mobil, sampai gerbang. Nah ini di online juga ternyata yang nungguin banyak juga loh. Ini luar biasa.
Berarti akses selalu ngikutin Pak Anies. Amin. All in for 01 amin. Nesang Anies Bantul belum ada, guys. Tribun Jogja kantor gede loh. Hah? Ini kenapa jadi ngomongin Tribun Jogja? Iya, Tribun Jogja kantornya gede. Sambil masak, Bang. Madiun hadir. Terima kasih, Madiun. Mas, saya percaya kalau seluruh sultan raja di Indo dukung amin. Amin. Bebas tapi sopan nomor satu, yes. Ini jam berapa nih? Ini mau ada tayangan makan siang. Tuh. Kapan Kediri, Bang? Kayaknya nggak ada capres yang ke Kediri deh. Kalau gue ke Kediri mungkin nanti. Kalau capres-capres kayaknya nggak ada yang ke Kediri. Hebat. Menambah dengan anak presiden berani nantrof. Terima kasih Pilih Pak Anies. Ke Cilacap Pak Anies Baswedan nanti siang. Cilacap ya. Pengalaman paling berkesan ngikuti Abah Anies apa ya? Semua berkesan ya, semua berkesan, semua punya ceritanya, semua ada kenangan sendiri, asik. Gitu. Batam, insya Allah. Mau apa ngomong soal yang ini kan, misalnya kita kan bikin liputan soal di balik layar nih, tim media Amin misalnya gitu kan, misalkan ada cewek-cewek lah itu yang sering muncul, misalnya ada siapa gitu. Nah terus tolonglah jangan di apa ya, terus kayak lu cocok sama A, lu cocok sama B, lu cocok sama ini dan sebagainya gitu. Jangan dong ya, jangan ya, karena itu maksud gue tuh ya, ini kan cuma buat ini aja ya, kita bikin karena profesional lagi, karena kita lagi kerja aja gitu loh, teman rekan kerja aja gitu. Jadi ya karena belum tentu itu tipe gue misalnya gitu kan, belum tentu apa ya, ya itulah maksudnya, kayak belum tentu kita suka gitu loh. Jadi jangan, tolong jangan dijodoh-jodohin ya, gue males banget itu. Ada yang misalnya sampai DM Instagram, misalnya kayak, Bang lu cocok sama ini, dah apaan sih gitu, maksudnya kan gitu. Tuh gue paling males deh, karena belum tentu itu tipe kita istilah kayak gitu. Jadi kayak ya kita kan punya tipe sendiri gitu, yang tipe kita bukan tipe netizen gitu. Positive people, tolong ya, misalnya kalau ngefans suka sama Mbak A, Mbak B, Mbak C, Mbak D, ya kalian gak apa-apa ngefans, tapi bukan berarti terus dicocok-cocokin ke kita gitu. Lama banget ya. Ya gak tahu nih. Baterai aman gak ya? Harusnya aman sih. Aduh, tinggal 39% lagi. Tinggal 39%. Bang, lu cocok sama Samsung. Kampret. Dan maksudnya gue juga gak enak kan, misalnya kalau misalnya ternyata mbaknya juga udah punya pasangan dan sebagainya, jadi kan gak enak gitu kan, kalau misalnya pasangannya lihat di YouTube gitu kan, terus yang komen pada begono kan serba gak enak gitu. Jadi mending dinikmati aja kontennya, jangan dijodoh-jodohin. Iya, norak ya Bang kayak gitu. Iya benar, norak gitu, maksudnya
sih, maksudnya bagus di kamera kan belum tentu bagus di balik kamera gitu. Belum tentu cocok di balik kamera. Tuh. Bang sebut nama gua. LTI. Weh, ya gua sebutnya. Pakai 1 2 3 biar aman. Yang betul. Asli mana Bang Aksa? Gua dari Sumatera Selatan. Ada yang serius. Iya karena ada yang serius, ada yang DM-DM gue misal kayak bang lu sama ini sama ini, kita tuh kayak menurut gue enggak gitu loh, maksud kayak apa ya, ya gue punya kriteria sendiri lah gitu. Gitu. Sungguh. Jadi hari ini presiden boleh, berarti hari ini presiden boleh berkampanye. Kenapa presiden boleh berkampanye? Gue Sumsel juga bang, woy sama dong. 10 menit lagi keluar, siap-siap kata siapa nih. Nah ini gue gak tahu kenapa lama ya. Ini udah berapa jam? 1 jam ya? Sumsel di mana? Woy jangan dong, Sumselnya manuin woy. Langsung masa sebelumnya dikeluarin semua. Gak lo. Ada lah di Sumatera Selatan. Kapan ke Tulungagung? Kediri. Public figure apaan? Gak apa masukin yang saran kalau oke lanjut. Iya masalahnya kan bukan ini ya. Maksud gue tuh bukan masalah masukin yang saran. Tapi gimana sih? Misalkan oh di balik layarnya kan kita tuh tahu nih karakter mereka gitu, bla bla bla, orangnya ini kayak gini kan, kalau misalnya dia nggak masuk kriteria kita ya gimana sih gitu loh. Gitu aja, ditunggu pesta sama-sama. Besok apa ke Palembang? Iya betul, besok Palembang dan Padang. Gue haus, nggak ada minum di sini. Gimana awalnya gabung ke timnas Abah? Awalnya coba-coba ya. Gue pengen ngambil minum, mobil gue jauh lagi. Oh, itu di mana ya? Itulah. Dapurnya enggak ada, enggak ke Jogja. Gue yang ke Jogja. Ngerokok sambil galon. Iya, kalau serius-serius betang ngobrol sama Mbak Anies. Ini. Gue sampai haus. Betul, terima kasih yang udah subscribe. Lama banget ya. Iya. Bang, kenapa yakin pilih Pak Anies? Kalau ini karena gue punya pengalaman soal, nah kenapa akhirnya gue kayak, oh gue dukung Pak Anies nih. Itu tuh gara-gara waktu gue liputan di Kampung Akuarium di Jakarta itu. Jadi kan Kampung Akuarium itu kan digusur sebelumnya oleh Ahok. Terus sama Abah Anies tuh dibangun lah, dibangun kembali. Nah terus itu dari situ maksud gue ternyata itu adalah keberpihakan gitu loh, jadi pemimpin berpihak. Gitu lah. Pengawal loh.
betul. Maksud gue kayak dengan panis membangun kampung akuarium, kan sebenarnya Ahok pun sebenarnya bisa loh membangun kampung akuarium itu juga, tapi Ahok malah memilih menggusur, Anies Baswedan memilih membangun kampung susunan akuarium. Jadi kan kayak gue mikir ya sebenarnya dan warga itu menerima gitu loh, ketika gue ngobrol sama warga kampung akuarium, sebenarnya ketika mereka diajak diskusi dengan Pemprov DKI Jakarta waktu dipimpin oleh Anies Baswedan itu, ya mereka mau menerima masukan, saran gitu kan, akhirnya ketemu titik temunya seperti apa, kayak gitu. Jadi kayak gue melihat ketika sebenarnya Ahok tuh bisa melakukan hal yang sama, tapi dia memilih menggusur, Anies melakukan hal yang demikian, jadi kayak melakukan pembangunan kampung susun akuarium itu. Jadi gue berpikir bahwa ini tentang keberpihakan pemimpin gitu loh. Jadi gue kalau ada yang bilang nggak usah politik-politik gitu loh, nggak usah terlalu ini sama politik, kalau ya gimana gitu, semua kebijakan itu kan politik, kayak kampung akuarium misalnya itu antara penggusuran dan pembangunan, penggusuran era Ahok, pembangunan era Anies, itu kan adalah kebijakan politik, iya kan, pilih kebijakan politik dari gubernurnya gitu. Jadi itu sangat berpengaruh. Jadi kita nggak boleh antipati sama politik karena kebijakan itu dari politik gitu, kurang lebih kayak gitu. Gue agak susah ya jelasnya. Kayaknya semua capres tuh sama di sini semua nih. Tadi masuknya dari pintu ini semua. Itu dari pintu ini semua. Jadi ya itu gue juga soal masyarakat yang kita yang bilang, loh kalau siapapun presidennya kita bayar nih, bayar biaya pernikahan sendiri, kita kerja cari uang sendiri, ya emang bener gitu, nggak mungkin presidennya nyariin duit buat kita, tapi kan kebijakan gitu, misalnya okay, kita nyari uang tapi disediakan angkot gratis, jadi berangkat kerja ini ya maksudnya kayak nggak terlalu banyak pengeluaran misalnya kayak gitu. Apalagi ya misal kita berangkat kita nyari duit sendiri tapi biaya anak sekolah untuk anak-anak kita terjangkau gitu. Bener tuh, ya gitu, maksudnya itu kebijakan politik ya. Kita tetap nyari kerja, tapi pemerintah hadir dengan kebijakan-kebijakannya yang pro rakyat. Ini intern banget. Ini lama banget nih. Yo, bener lama. Mana baterainya mau habis lagi? Gitu, gue jadi lebih melihatnya akhirnya politik seperti itu. Jadi kayak okay, kita tetap nyari duit sendiri, kita berkarya sendiri, kita tetap cari makan sendiri, tapi kebijakan pemerintah untuk kita gimana? Misalnya kita sakit kan kita butuh bantuan pemerintah. Misalnya anak kita sekolah kan itu butuh bantuan pemerintah, ada kebijakan pemerintah. Jalan pun kita berangkat kerja, kalau jalannya berlobang-lobang kan itu pemerintah. Ya kan, pembangunan dari pemerintah kan kita nggak mungkin kita yang aspal jalan sendiri gitu ya. Biang politik yang memiliki kepentingan masing-masing gitu ya, kita nyari kerja sendiri terus harga BBM bensinnya naik terus kan mencekik kita, kita kerja tapi pajaknya naik terus ya kan mencekik kita juga gitu. Jadi balik lagi, carilah pemimpin yang pro rakyat gitu, kita yang cuma bagi-bagi sembako gitu pas kampanye. Gue belum survei harga gudeg Jogja berapa gitu. Udah cocok jadi jubir bang? Enggak, gue gak mau jadi jubir, please. Gak ada desakannya kayak. Ini gue bawa powerbank gak? Mudah-mudahan bawa ini buat nambah-nambah. Guys, ini sambil ngecas. Sambil ngecas. Bang, ada Samsung lah. Davin di upload full dengan ya ini langsung upload kan. Aduh, power bank gua di tas satunya lagi di mobil. Ya sudah, berarti nanti kalau ini baterainya habis, Pak Anies belum, kita nggak live, kita pakai rekaman aja. Nah, oke, jadi kepo. Nah, kepo kan.
Sama, kita juga kepo. Kemarin Samsung nggak selama ini. Samsung. Emang Samsung di mana? Ada yang live gitu? Maksud kalau tahu lama nggaknya dari mana ya? Petrolet mau dihapus bagaimana anggapannya? Nah, karena gue nggak menggunakan kendaraan pribadi, gue nggak ngerti nih soalnya soal petrolet. Karena gue nggak merasakan dampaknya ya, misal kalau di rumah. Karena gue seringnya naik transportasi publik nih kalau di Jakarta. Gitu. Dan kreator, kalau resmi pers kita kan harus daftar di Dewan Pers. Ya, masalahnya ini bukan masalah ditinggalin dulu. Ntar kalau di posisi tripod-tripod itu sejuk sih nggak apa-apa ditinggal. Ini kan masalah ini kita di sini agak jauh, nanti Pak Anies datang kita nggak bisa maju. Iya, maksudnya Bu Gibran kita mau sultan, terus kalian bisa tahu dia lebih lama atau lebih cepat dari mana. Siapa yang kemarin wartawan di sini? Mbak, ini dari sini. Dari Kalang. Kemarin, ya? Jogja TV. Juga istimewa, medianya Pemda. Oh, medianya Pemda. Kemarin Prabowo kesini? Iya. Lama banget atau? Lama, tapi masih lama nih. Masih lama nih. Masih baru ini? Iya. Enggak. Prabowo Gibran ya berdua ya? Iya. Ganjar? Ganjar belum. Udah Ganjar. Yang akhir tahun kemarin. Hah? Oh, mau kesini lagi. Waktu itu Ganjar juga di sini kan sebenarnya. Iya, sih. Tapi waktu Ganjar kesini di sini. Belum. Oh, belum. Belum kesini juga. Ya, tadi kata Mbaknya enggak lebih lama Anies Baswedan dari Prabowo yang kemarin. Masih belum. Pil hadirin. Hadirinnya media lah, enggak ada hadirin yang lain. Dobrak. Orang kalau cocok ngobrolnya pasti bertah lama-lama. Desak pintunya. Gue ngikutin Prabowo kemarin. Emang Prabowo ada live-nya? Ini nggak ada nih. Kayaknya Prabowo kemarin nggak dihitung, tapi kata Mbaknya tadi lebih cepetan Prabowo. Emang sudah sarapan belum? Sudah. Ini jam berapa ya? Nice, bas. Jadi jam 11, kurang seperempat. Ngobrolnya nyambung. Yang gue ini juga luar biasa loh. Ini ada 2000 orang ikut nunggu Abah Anies Baswedan selesai. Ini. Kita mau masuk mic aja. Bang Raji.
Erik mention ya aman, jangan maju pesan-pesan bijak, pengalaman-pengalaman, dan diskusi berbagai hal. Jadi tadi ngobrolnya nggak panjang, jadi mendengar banyak hal yang tadi dibahas sama-sama. Dan kami sendiri merasakan betul Jogja ini sebagai sebuah melting pot, di mana menjaga kebinekaan menjadi satu kesatuan dan satu menghargai semua. Itu juga pesan yang disampaikan oleh saudara. Jadi kira-kira seperti gaduh-gaduhnya Indonesia,
dan keraton itu seperti yang memberikan apa ya, kacangnya sehingga terasa sebagai sebuah melting pot yang luar biasa. Bagi kami sendiri, saya pribadi, tumbuh besar di Jogja dan mengambil pelajaran kepemimpinan. Bagaimana kepemimpinan yang stabil, tenang, sopan, tapi tegas dan berani itu menjadi inspirasi. Dari mulai Suwardi, Sri Sultan Hamengkubuwono IX yang diteruskan oleh Yang Sodalem, Sri Sultan Hamengkubuwono X, terus menjaga prinsip-prinsip kepemimpinan yang tenang, yang stabil, yang mengayomi, tapi juga tegas, jelas bersikap, dan mampu menjaga suasana stabilitas. Jadi itu kira-kira obrolan kami tadi, saya banyak mendengar, banyak mendapatkan masukan, dan tadi yang saya sampaikan, mohon doanya, mohon istrinya, insya Allah lebih apa yang kita sedang usahakan untuk ini bisa lebih baik, bisa tercapai. Terus ini adalah sebuah keistimewaan yang memang harus kita hormati, kita jaga. Bagian penting dari Indonesia bisa seperti sekarang. Jadi kami saja, kalau cerita ini orang tua kami, itu ikut dalam rombongan yang hijrah dari Jakarta ke Jogja. Karena pada waktu itu, Suwardi Sri Sultan Hamengkubuwono IX yang memberikan perlindungan pada Republik yang baru ini. Dan Republik baru ini diberi begitu banyak, sehingga bisa jadi seperti sekarang ini. Nah itulah kita yang sekarang berada di dalam suasana Indonesia maju, memiliki tanggung jawab untuk menjaga keistimewaan ini. Ngasondalem, ini kan sudah ada tiga capres yang soan ke Ngasondalem. Kalau penilaian Ngasondalem sendiri dari ketiganya, seperti apa Ngasondalem? Saya tidak bisa menilai, karena saya bukan penilai. Kalau ngobrolnya mungkin yang paling nyambung atau seperti apa? Ya sama aja. Yang namanya sama-sama berdialog belajar. Dan itu bisa punya kesimpulan-kesimpulan yang lebih berdasar dan lebih baik. Itu kan menjadi pilihan kita maju bangsa ini. Itu aja. Masuk dalam berharap apa sih dari ketiga calon ini yang sudah soan ke dalam? Ya, berharap pengusaha sekarang calon presiden semua. Saya tidak senang nilainya. Saya tidak bisa punya komentar. Saya komentarnya, saya juga tidak. Saya ini sama istri, sama anakku tidak pernah saya arahkan. Karena dia punya hak sendiri secara azazi untuk menentukan pilihan terserah. Nyoblos, silahkan. Enggak. Silahkan. Ya, saya pun juga tidak pernah. Istri saya pun tidak pernah tahu yang saya coblos atau berapa. Bagi saya itu hak. Haknya individu-individu. Ya pun itu anak. Kalau pesan untuk Pak Anies, kenapa dong? Ya kan, ya saya dialog. Saya nggak punya pesan-pesan dan sebagainya. Karena saya juga nggak perlu apa-apa. Jadi saya mengingatkan, tapi sambil kita berdialog dulu, apa yang mestinya harus dijaga, kan gitu. Yang diingatkan apa sih? Ya seperti tadi, Mas. Kebinekaan, mengingatkan kombinasi. Bagaimana ya, pemimpin itu biar pemimpin, kalau bisa pemimpin itu bisa mengibarkan semua bendera yang beberapa dari satu bendera, tapi tidak merasa berkuasa, biar berkuasa karena kekuasaan yang tidak butuh rakyatnya semua tanpa membedakan. Karena sekecil apapun bendera itu diangkat, tetap itu juga pemilihnya bagian dari anak Republik Indonesia sendiri. Jangan dipinggirkan, harus didengar juga, biarpun sekecil apapun, bendera itu dikibarkan dan dipinggirkan. Itu yang milih juga rakyat Indonesia. Kita jangan maunya yang
yang berkibar benderanya sendiri. Ini pendapat saya. Saya meneruskan sedikit meneruskan ini. Jadi tumbuh besar di Jogja ini membuat fondasi merah putih itu terasa. Dan itulah yang kami rasakan dalam perusahaan ini kota perjuangan. Kemanapun kita pergi ada bekas-bekas tanda para pejuang yang berada di sini. Karena itu kami ingin menjaga agar Indonesia tetap menjadi sebuah negara yang merah putih itu di atas bendera apapun juga. Ada bendera partai, ada bendera organisasi, ada bendera macam-macam. Tapi merah putih itu ada di atas dan kami merasa bersyukur karena tumbuh besar di Jogja itu memberikan perasaan itu. Apalagi tadi saya matur ketika saya sampai di Patian jalan kaki tadi, sampai di Patian itu muncul ingatan masa lalu yang kadang-kadang kalau sudah jalan itu sudah lupa. Ini masjid di Patian itu masjid saya kalau Jumatan. Karena dekat dari rumah. Memang ada masjid yang lebih dekat. Cuma waktu masih kecil itu cari masjid yang Jumatannya khotbahnya cepat. Dekat rumah itu banyak panjang. Jadi saya malah sering datang ke sini, baru pulang lagi. Nah, tapi apa? Tempat ini, kota Jogja ini adalah kota yang bisa membuat kita menyadari bahwa keindonesiaan itu di atas berbagai unsur yang ada. Dan itu yang kita ingin jaga bersama-sama. Pak, ini soal rancangan-rancangan Jogja Kancah Berbudaya kemarin dibicarakan nggak ya? Secara khusus tidak. Tapi kita membicarakan tentang bagaimana kemajuan di Jogja ini. Dan kami kemarin sampaikan bahwa kita ingin kawasan selatan Jogja ini kita seriusi perkembangannya dengan dukungan pemerintah pusat. Supaya kawasan selatan Jogja ini maju berkembang dan menjadi salah satu penggerak perekonomian, pusat kebudayaan, dan kebudayaan. Nyatakan presiden boleh berkampanye dan memihak kalau ngaco dong juga. Saya tidak punya komentar seperti itu. Ya kan saya bisa komentar rugi hari sendiri aja. Thank you.
Kembali ke kepatihan, kembali ke tempat mata kecil. Dan saya cerita, di masjid di sebelah sini, ini masjidnya biasa Jumatan. Nah, apa pelajaran kepemimpinan yang kami ambil? Terutama dari Suwardi, Ngarso Dalem, Suwardi, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10. Sembilan. Pelajaran kepemimpinan yang kami ambil dari Suwardi, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 adalah tentang bagaimana memiliki gagasan yang matang, kemampuan intelektual yang tinggi, ditopang dengan stabilitas emosi mental yang tercermin dalam sikap yang santun, yang sopan di dalam semua ungkapan. Tidak ada satupun yang melihat Suwardi dan itu sebagai orang yang lemah karena beliau sopan, karena beliau santun. Semua akan melihat beliau itu sebagai orang yang berani, orang yang tegas, walaupun ungkapannya selalu santun. Nah, ini menggambarkan inspirasi bagi kami bahwa tegas, bersikap itu tidak harus berangas, tidak harus kasar, tidak harus menjadi jauh dari kesopanan. Beliau mengajarkan kepada kita di Jogja, selama beliau memimpin sebagai orang yang tegas sikapnya. Ketika berhadapan dengan kekuatan Belanda, beliau sampaikan, silakan lewati mayat saya dulu, baru bisa menjalani apa yang Anda kerjakan. Nah, ini adalah pelajaran kepemimpinan yang kami tumbuh di sini. Dan kami semua, termasuk saya, mengambil pelajaran itu. Dan kepemimpinan itu yang kemudian diteruskan oleh Ngarso Dalem, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10. Jadi tadi di dalam obrolan juga, itu obrolan bagaimana kepemimpinan ini harus dijaga, tetap memiliki stabilitas, tetap menjaga ketenangan, kesantunan, supaya suasana tenang teduh. Tapi jelas memiliki sikap dan jelas memiliki kebijakan yang mengedepankan kepentingan rakyat. Itu pelajaran yang kami dapat dari kepemimpinan di sini juga. Yang sekarang kami bawa dalam perjalanan tugas di mana pun. Oke. Panis. Panis tadi pagi Pak Presiden Jokowi Dodo menyampaikan sebuah statement bahwa yang mengatakan bahwa Presiden itu adalah warga negara dan dia berhak untuk meminta untuk berkampanye dalam pilpres. Tanggapannya Panis sebagai salah satu yang merupakan peserta dalam pilpres 2024. Iya. Menurut saya masyarakat bisa mencerna dan menakar, menimbang pandangan tersebut. Karena sebelumnya yang kami dengar adalah netral, mengayomi semua, memfasilitasi semua. Jadi kami serahkan aja kepada masyarakat Indonesia untuk mencerna dan Anies kemarin di rencana untuk membangun tempat pengelolaan sampah terpadu di Jogja, nah, itu yang membedakan dengan yang sudah ada di Jogja seperti apa? Jadi nanti kita lihat ya, tapi intinya adalah tempat pengelolaan yang penting konsep green production.
kira-kira seperti itu. Ini tadi menindaklanjuti yang tadi kan Pak Jokowi dalam penyampaiannya juga bilang menteri juga nggak apa-apa kalau untuk memindah pulau ini, mungkin ada pesan untuk tidak menggunakan fasilitas negara atau seperti apa sih Pak Anies? Ya, sebenarnya kita ingin menjaga supaya negara ini tetap menjadi negara hukum, di mana semua yang menjalankan kewenangan merujuk kepada aturan hukum, bukan merujuk kepada selera, bukan merujuk kepada kepentingan yang mungkin menempel pada dirinya, mungkin menempel kepada kelompoknya. Bernegara itu mengikuti aturan hukum. Jadi kita serahkan kepada aturan hukum. Menurut aturan hukumnya bagaimana? Ini kan bukan selera, saya setuju atau tidak setuju. Aturan hukumnya bagaimana? Karena kita ingin menggantikan aturan hukum. Monggo, para ahli hukum tata negara menyampaikan penjelasan apakah yang disampaikan oleh Bapak Presiden sesuai dengan ketentuan hukum kita atau tidak. Karena negara kita memang diatur menggunakan hukum. Jadi kita rujuk kepada aturan hukum. Sesudahnya nanti rakyat bisa menilai. Pak Anies, kalau Pak Anies sendiri menilai sikap Presiden Jokowi ini seperti apa? Apakah sudah ideal sebagai seorang jadi gini, Presiden harus itu? Kita minta kepada para pakar hukum tata negara untuk memberikan opininya. Sebenarnya aturan hukum kita bagaimana sih? Karena begini, kalau tidak, nanti kita akan mengatakan itu benar atau salah berdasarkan pandangan subjektif masing-masing. Ya, negara ini negara hukum, ya pakai aturan hukum. Kalau aturan hukumnya bilang tidak boleh, ya berarti ya tidak boleh. Kalau aturan hukumnya bilang boleh, ya berarti boleh. Kita lihat aturan hukumnya. Jadi kami merasa gagasan perubahan yang kami bawa itu mengembalikan agar negara ini tidak diatur pakai selera, tapi diatur pakai aturan hukum, dan tidak diatur oleh kepentingan, tapi diatur oleh aturan hukum. Jangan sampai jadi negara kekuasaan, di mana hukum diatur oleh penguasa. Nah, kita ingin penguasa diatur oleh hukum. Gitu ya. Pak, satu lagi, Pak, tapi terkait apa sikap Pak Jokowi ini, apakah akan merepotkan kubu 01 yang terlihat di kontestasi ini, Pak? Sikap berpihak seorang presiden ini, apakah dalam proses pemilu nanti menurut Pak Anies akan merepotkan kontestan-kontestan lain ini, Pak? Yang penting repotan rakyat itu sudah tinggi sekali. Biaya hidup mahal, lapangan pekerjaan sulit, jangan ditambahi dengan kerepotan tata aturan negara yang tidak ditaati. Tapi bagi kami, serepot-repotnya yang kami hadapi, masih lebih repot rakyat. Ya, kita siap hadapi aja. Dan itu bagian dari konsekuensi. Tapi kami percaya kok, selalu ada hikmah. Kalau ada hikmah. Kami sering alami dilarang di sini, dilarang di sini, dilarang di sini. Akhirnya kami dapat tempat yang tidak diduga sebelumnya. Malah digratiskan. Berarti itu kan seperti bagaimana kita itu sebetulnya mau digratiskan tapi jalannya begitu ya. Nah itu sering sekali kami alami. Di sini dilarang, di sana malah di tempat dibantu gratis, dikasih makan panitianya. Jadi kami itu setiap menghadapi yang sulit itu tahu. Yakin bahwa Tuhan sedang memberikan jalan baru yang tidak kami duga. Dan keyakinan itu yang membuat setiap kali ada usaha-usaha untuk memotong, usaha menghambat, kami pandang itu sebagai jalan menuju kemudahan. Ya, mungkin masih terkait peserta pilpres lainnya nih, Pak. Ini baru-baru ini Pak Mahfud kemarin bilang kalau misalkan sebenarnya udah dari lama mau mundur dari jabatannya sebagai Menko Polhukam. Nah ini kalau Pak Anies melihatnya gimana sih, Pak? Ambung aja, itu keputusan kita, hormati aja keputusan. Oke, okay. Terima kasih Pak. Terima kasih.
Hanya sampai depan aja ya. Hanya sampai depan aja nih. Dari masjid sampai depan ya. Beca. Dari apa? Diatur Pak, diurut ke Pak. Ya. Urut-urut di DJ. Urut. Eh sipon. Kaki ini pon. Yang kameramen langsung naik becaknya. Keinginan Pak Arif bagi saya. Jadi terbuka aja, terbuka betul. Jalan. Kenapa milik kerja Pak? Iya. Mas, Bang ini. Kenapa milik kerja? Benar. Susah kan? Kamu orang Mas, kamu orang apa? Kamu di dorong, kamu di dorong. Ya, mikir-mikir jalan Mas. Kita susah guys, kita susah. Yuk, yuk. Buka. Seneng iki. Ayo media maju lagi yuk. Panis. Ya. Di presiden pensiunane becak. Yang bayar ngayuh ya Pak. Lewatnya di keranas. Halo. Pak Anis, kenapa memilih becak? Media olahraga dulu media. Dari TK pas itu juga nih becak.
dulu TK dari Gajen ke mahasiswa dan naik kereta. Baru pertama kali ngasain juga bisa kan gimana Pak? Pak rasanya ngejot beda gimana Pak? Mas, Pak Pak. Gue ada tremor waktu di people, jadi gue ini cut dulu. Ntar lihat video ini.